Yang pertama perburuan tiket ke babak kuarter final Jawa Garuda Cup yang pertama tahun 2023 Putra Selatan yang tampil dengan United yang tampil dengan jersey sebaliknya. Kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak Gening Garuda untuk hari yang akan bertemu pada hari Jumat lusa. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Dan saudara penonton, peluit pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wagyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kepulang langsung dilakukan ke sebelah sarutan Mungito Fernandes dan kini sepak pojok bagi kesebelasan Malaga United. Dari sebuah set piece tendangan penjuru yang didapati kesebelasan Malaga United, tetapi keduanya masih belum berhasil untuk bisa mengkaitkan gol ke gawang dari kesebelasan Putra Selatan. Yang saudara penonton, kita saksikan. Support pemain kesempatan
memaksimalkan sebuah umpan tembakan yang cukup baik. Yasnijan berhasil menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Rona pada pertandingan babak yang pertama ini. Padahal saudara penonton, penjaga gawang kesebelasan Baragan United Rona belum sekalipun menangkap bola, tetapi sekali menangkap langsung memungut bola dari jaring gawang yang dikawalnya. Ibarat orang datang dengan pamarisan pertandingan babak yang pertama menghantui kesebelasan Baragan United pada perburuan tiket kembali dicetak oleh pemain dari kesebelasan Dejan. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, pertandingan babak yang pertama masih seumur jagung kesebelasan Baragan sudah tertinggal 1-0 atas lawannya kesebelasan Putra Selatan. Upaya untuk bisa mencetak gol penyeimbang berhasil mereka konversikan untuk menjadi gol penyeimbang. Lakukan sudah, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Putra Selatan. Berbahaya, masih ada gol dari kesebelasan Putra Selatan. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali babak yang pertama kembali bergulir. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Diego Michelnya Larangan United. Aceh Jaimen lakukan sudah, bekerja sama berikan kepada Aris Tegeng. Terjadi perbutan bola udara dekat ke babak quarter final New Garuda Cup yang pertama tahun 2020 yang akan terjadi bagi kesebelasan Larangan United. Aris Tegeng bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Tendang akan terjadi bagi kesebelasan Larangan United, dijauhkan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Selatan dan terdek dilakukan. Berbahaya, kita nantikan bersama-sama. Lakukan sudah, Randy Siregar jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan final ini. Beberapa menit pertandingan bergulir, Putra Selatan sudah leading 1-0 atas sang lawan kesebelasan Larangan United. Sementara kembali gempuran dilakukan kesebelasan Larangan United dari kesebelasan Putra Selatan sudah dilakukan, berhasil diamankan oleh Aris Tegeng. Ke belakang berikan kepada Aceh Jaimen, berhasil diantisipasi kembali bola oleh pemain dari kesebelasan Putra Selatan. Terjadi perebutan bola, kita saksikan dalam pembahasan pemain kesebelasan Larangan United. Angkat bola ke kotak penalti kesebelasan Putra Selatan, masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan saudara penonton, sebuah crossing cantik. United akan terjadi, lakukan sudah. Liga Berita, sebuah sepak pojok ojel, lakukan sudah. Berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Putra Selatan. Kanter Diki, masih Diki kuasai bola, lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Ojel gagal, ojel untuk melewati halangan pertandingan. Ya, selamat sore juga saya ucapkan kepada teman-teman dari BMW Barisan Budi Wira Wihar Wira Ardian yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara Putra Selatan berjumpa dengan kesebelasan Larangan United. Kembali kini saudara penonton, kesebelasan Larangan membangun serangan dari kaki reaksi, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan akhirnya kita lihat kini pergerakan bola menghampiri pemain dari kesebelasan Putra Selatan. Dari kaki Aris Tege berikan kepada Aceh Jaimen. Aceh Jaimen melebar kepada Sahroji Ojel, masih Ojel. Kita saksikan lepaskan umpan crossing. Wow, saudara penonton, sebuah pertandingan yang sangat menarik, yang disuguhi dengan jual beli serangan yang diperagakan oleh kedua kesebelasan. Benar-benar terus tertuju di Stadion Mini Garuda, tempat berlangsungnya laga antara Putra Selatan leading dan kini tendangan hebat. Oh, baik, kita saksikan bersama-sama pertandingan babak yang pertama kembali bergulir. Bola dalam penguasaan
cm dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Larangan United. Kesebelasan Larangan melakukan sebuah manuver dari tengah lapangan pertandingan bekerja sama kepada Aris PG, berhasil diantisipasi serangan balik 3-3 SPJ kepada rekannya berbahaya. Putra Selatan benar-benar dijawab dan dibayar tunai oleh Bos Caung pada pertandingan kali ini. Saudara penonton, kembali sebuah Putra Selatan, tetapi beruntung heading bola yang dilemparkan bersiap melakukan lemparan ke dalam dan kembali kini Putra Selatan dari siap melakukan sudah masih Kacang bekerja sama kepada kompatriotnya, sebuah kombinasi yang cukup baik dipertontonkan pemain kesebelasan United. Kita nantikan kepada siapa bola diarahkan, bekerja sama kepada Diki, datang support pemain kesebelasan Larangan United lainnya. Ade Iwan berhasil menetralisir tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Larangan United. Terjadi kop duel bola udara seri dan melakukan tendangan bebas, lakukan sudah bekerja sama kepada kompatriotnya. Tommy langsung menutup ruang gerak pemain Putra Selatan, tetapi bola jatuh di kaki pemain Putra Selatan. Tetapi gagal, Larangan kini menekan dari kanan pertahanan Putra Selatan. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Pemain Larangan sudah ada di kotak penalti Putra Selatan. Kesebelasan Larangan United atasan lawan kesebelasan Putra Selatan, tetapi kekurangan tenangan dalam memaksimalkan kesempatan yang akhirnya membuat gawang kesebelasan Putra Selatan yang dikawal oleh Fajar masih tetap berawang pada pertandingan babak yang pertama yang sudah memasuki menit kesekian yang juga masih setia disaksikan oleh Bos Jojo, tokoh sepak bola dari Larangan. Dan kini Putra Selatan mendapatkan peluang. Tommy bekerja sama kepada Diki, Diki kepada Tommy, Tommy bekerja sama kembali kepada Aris Tege. Masih Aris Tege, kita saksikan lebar berikan kepada Sahroji Ojel. Ojel saudara lepaskan crossing dan kembali kini bola coba dikuasai oleh Rehu. Lakukan eksekusi tenangan penjuru, lakukan sudah terjadi kembali dan kembali berhasil diantisipasi Aceh Tukang. Larangan kembali melakukan tekanan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Selatan. Babak yang tertinggal 1-0 atasan lawan kesebelasan Putra Selatan. Eksekusi tenangan bebas, kita nantikan Ojel. Oh, ditinju Allah Ta'ala membalasnya dengan pahala berlimpah, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Baik, kita menjaga gawang kesebelasan Larangan United. Ibarat orang pacaran baru berani mancongin ngajak makan bakso tetapi belum berani ngelamar. Mungkin itulah yang sedang dilakukan kesebelasan Larangan United pada pertandingan babak yang pertama ini. Gempuran terus mereka lakukan, tekanan terus mereka lakukan, bahkan sudah tidak terhitung banyak dan masih tetap terjaga. Dan kita saksikan kembali Larangan United menekan dari kaki Rey Aymar. Oh, kita lihat saudara penonton melebar berikan kepada Sahroji Ojel. Sahroji Ojel dorong bola berikan kepada kompatriotnya Ilmi. Masih Ilmi dikepung dua pemain kalinya, tidak lagi pemain kesebelasan Rani Siregar. Akankah muncul sebagai pembeda Rani Siregar bagi kesebelasan Larangan United untuk bisa meleburkan kebekuan yang dibentuk oleh lini pertahanan kesebelasan Putra Selatan pada pertandingan babak yang pertama. Kita saksikan kembali Larangan melakukan tekanan.
bersiap maju sebagai eksekutor. Akankah menjadi the lucky player bagi larangan United? Oh, kembali tidak mau ambil resiko. Datang support audio, lepaskan umpan ke kotak penalti kesempatan Putra Selatan. Terjadi kemelut berhasil diantisipasi. Bola liar dikuasai Diki. Diki ke belakang berikan kepada Tommy. Tommy bebas berikan kepada Aceh Jainem. Terkurung setengah lapangan pertandingan. Tim besutan Bos Jaung dan tanpa terasa berakhir pertandingan babak yang pertama. Pelawan United Putra Sepak Bola mencoba dari kaki Ma'il, sudah melakukan satu udara. Oh, datang kembali satu pemain Ferry. Kita nantikan berbahaya. Wow. Gagal di kaki Kacang, datang kali ini pemain Patrick berikan sudah. Kita saksikan saudara penonton mencoba Rian Tok-Tok, antisipasi yang cukup baik. Coba digagalkan Aceh Jainun on Usman Ketagat Nujun. Saudara, kita nantikan kali ini berbahaya. Oh, intercept yang cukup luar biasa. Mengambil ancang-ancang, mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan saudara. Tok-tok mencoba sudah lakukan langsung namun gagal. Bekerja sama Randy Siregar, sebuah umpan cepat digagalkan Ade Iwan. Datang Ma'il, masih Ma'il saudara penonton, masih Ma'il. Pressing ketat di kubu kesebelasan larangan United, lakukan dua belah tangan, sebuah pengembalian. Dan juga owner Habibi Boy, Bos Imron dan juga Ibnu Malik, owner di kubu Imat yang akan bertanding di hari Jumat yang akan datang. Ya, kembali kita ke lapangan pertandingan secara penonton. Ade Iwan bekerja sama dari sektor kanan Usman. Wow, sebuah tendangan gawang lewati garis tengah. Gagal kembali saudara penonton. Datang Sahroji Ojil, sebuah kontrol crossing cukup baik. Ma'il yang dicari namun gagal. Masih mampu Diki. Diki bekerja sama Aris Tegek, Randy Siregar, Sahroji Ojil bebas dengan bola. Kita saksikan, oh, kali ini Aceh Jainun. Aceh Jainun namun sebuah dorongan yang dilakukan Tok-Tok tidak dibenarkan wasit. Selatan peluit dibunyikan. Jabret! Oh, saudara penonton. Ini Patrick mencoba akan lakukan lewati garis tengah. Duel bola di udara dimenangkan Tommy. Datang masih keluar di kaki, mencoba Kacang saudara penonton. Masih mampu Putra Selatan menekan. Diki kita nantikan, berbahaya saudara penonton. Oh saudara penonton, Dias Aparel kami kira saudara penonton. Kita dah Aceh Jainun lakukan lambungkan langsung ke kotak penalti. Duel di udara menang Patrick. Datang Serif bekerja sama Usman, dicari Tommy mengancam. Kita nantikan, masih gagal saudara. Oh kali ini Kacang, duel bola di udara, intercept yang cukup baik Tok-tok. Aceh Jainun berikan rekannya Saroji Ojel. Ojel bekerja sama rekan di sektor kiri Ray, masih Ray. Ray Aris Tegek, wow, bola yang lepas. Masih mampu diraih Aris Tegek saudara penonton. Satu kerja sama Ade Iwan, lagi-lagi Aris Tegek. Ma'il Mitra Sepak Bola, datang sebuah serangan balik Putra Selatan. Nobi, wow, lagi-lagi masih mampu digagalkan. Sahroji Ojel, Ojel Sahroji crossing, berbahaya. Intercept antisipasi yang cukup baik Rian Tok-Tok. Kali ini Tommy Randy Siregar, kembalikan lagi Randy Siregar. Satu pemain nomor punggung 3 kami kira Diki mampu mengecoh Andol di seluruh penonton. Ancaman dari sektor kanan Reksi, oh, masih juga cukup setia Bos Jojo, tokoh sepak bola dari kawasan larangan yang masih hadir pada sore hari ini. Satu tendangan sudah dilakukan, datang kembali Nordi Sera.
bukan pemain pemain larangan United. Kali ini Ojel Saroji, Saroji Ojel. Oh, gagal di kaki pemain Nordi, saudara penonton. Satu umpan cepat Adi Iwan, Nordi kembali. Adi Iwan yang dicari, berikan Serif, Serif Nordi, Nordi Serif, Serif mencoba. Sebuah umpan dilakukan. Kembali kita nantikan, saudara penonton. Mencoba nampaknya berbahaya. Putra Selatan, saudara penonton, namun bola masih gagal diraih. Datang kali ini Rian Tap-Tap tidak mau ambil resik. Asam sudah memasuki lapangan pertandingan, mencoba kali ini larangan mengancam, digagalkan Gedot Serif. Nordi kemari, masih Nordi bekerja sama Adi Iwan Gedot yang dicari. Masih gagal, saudara penonton. Sebuah ancaman dilakukan Sam, kandas di kaki Husnu John. Wow, ini sepak bola. Datang Ojel satu umpan Diki yang dicari. Aris tegek jebret. Bebas Patrick akan melakukan kemana bola diarahkan, mencari rekan berdiri bebas, sudah melambungkan melewati garis tengah. Dua bola di udara, mencoba datang kembali Sam, masih Sam saudara. Satu umpan tarik yang dicari rekannya Aris, satu tekanan masih lepas Gedot. Ke belakang mencoba putar selatan jebret. Wow, masih mampu diraih Ronak penjaga gawang. Lakukan dengan kaki kanan, lewati garis tengah. Kita nantikan saudara penonton. Sam mencoba, masih Sam melihat liuk, berikan sudah yang dicari Tommy. Tommy bekerja sama rekan Diki. Sebuah pelanggaran, kita saksikan mitra sepak bola kali ini jebret. Saudara, kendaraan sudut letakkan, sudah ambil acar-acar lakukan. Wow, gagal. Datang dua pemain Rian Tok-Tok, masih Tok-Tok. Sebuah kerjasama, serangan balik anak-anak dalaranan. Namun terhadikan kali ini bola yang menyusur tanah Mail, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan terjadi, angkat dua belah tangan. Sudah diletakkan, sudah ambil ancang-ancang kemana bola akan diarahkan. Mencari rekan yang berdiri bebas, sudah lakukan lewati garis tengah. Secara penonton, duel bola di udara. Bola pas, datang Gedot, bekerja sama Damun. Kesebelasan larangan United, Randy Siregar, Mail yang dicari. Datang Sam, lebih cepat seorang kacang. Kali ini Tommy kontrol dengan dada. Satu kontrol sekulit benar Tommy, berikan Diki. Umpan tarik yang tidak maksimal, saudara penonton. Datang kembali dari belakang, kita nantikan. Wow, berbahaya ancaman putra selatan jebret. Tepat dalam genggaman penjaga gawang Rona. Rona kacang lepas, datang kembali 17 tahun. Kita nantikan kali ini mitra sepak bola lakukan, sudah gagal di kaki penalti, saudara penonton. Kita nantikan Randy Siregar, sebuah umpan, datang Mail, berbahaya. Wow.
gagal di kaki Rian Tok-Tok. Sebuah kontrol yang cukup baik mitra sepak bola lebih bebas Idang. Sebuah umpan yang gagal datang Idang berikan kembali kali ini. Nodi Ibad dari sektor kiri. Ibad sebuah pergerakan. Ibad crossing. Wow, saudara penonton. Kemana bola akan diarahkan? Lambungkan lewat di garis tengah. Satu kerjasama dari sektor kanan Noldi masih belum ini dimiliki Putra Selatan. Sebuah kontrol dengan dada. Satu umpan yang gagal jatuh di kaki Tegek Aris kerjasama rekannya bebas Faisal. Letakkan sudah Faisal ambil ancang-ancang. Kita nantikan sudah dilakukan. Usai sudah pertandingan di babak yang kedua, 1-0.